Allahu 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 Allahu. Jadi jangan sempat atau jangan pernah berpikir, Bapak-Ibu sekalian, kita tidak akan diuji oleh Allah. Ada orang subhanallah melihat orang lain diuji, atau dia lagi diuji lalu dia lihat orang lain belum ada ujiannya, atau kebetulan tidak ditimpa apa yang menimpa dia, lalu dia mengatakan enak sekali orang ini ya. Belum tentu. Mungkin hari ini cobaan kita ukurannya cuma 10, dia mungkin besok lusa 15 atau 20 ukuran daripada susahnya gitu ya. Kalau kita berikan angka ya. Jadi tidak ada orang yang tidak dicoba, baik itu penyakit, gangguan orang. Siapa orang diantara kita yang belum pernah dibohongi oleh orang lain? Siapa orang diantara kita yang belum pernah ditipu oleh orang lain? Siapa orang diantara kita yang tidak pernah dikasari oleh orang lain? Banyak sekali terjadi, gitu kan? Dan hukum syar'inya adalah seseorang bersabar, karena kita belajar bab sabar. Ya, manusia dalam 4 keadaan. Yang pertama, kalau dia dalam keadaan ketaatan, tugasnya istiqomah. Kalau dalam keadaan ketaatan, tugasnya istiqomah. Kalau Bapak Ibu sudah merasa dirinya sekarang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah berusaha makan makanan dan minum-minuman yang halal, pakaian yang halal, pendapatan yang halal, pergaulan yang halal, ibadah-ibadah wajib dan sunnah coba dijalankan, sudah berusaha maksimal, maka tugasnya istiqomah. Sudah pertahankan sampai mati. Itu seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu kalau kau sudah istiqomah, kalau kau sudah benar, sampai datang kepadamu kematian. Jadi itu tercontohkan kehidupan Nabi SAW, kehidupan para sahabat, kehidupan orang soleh sebelum kita. Begitu mereka memahami syariat ini, halal haramnya diterapkan sampai mereka mati. Dan kita tinggal ikuti mereka saja. Kemudian keadaan manusia yang kedua adalah kalau dia dalam keadaan maksiat. Ada pelanggaran-pelanggaran dia lakukan. Tugas dia pada saat itu taubat. Ini keadaan manusia yang kedua. Kalau lagi terjadi pelanggaran, jangan tunda-tunda taubat. Kita enggak tahu orang meninggal kapan. Jangan pernah berpikir meninggal itu nanti kalau masuk ruangan ICU, sebagaimana sering saya ingatkan. Banyak orang keluar dari rumahnya dengan pakaian bersih, dengan program yang banyak, ide-ide yang banyak, mungkin daftar belanjaannya penuh, ternyata keluar mungkin dia enggak nabrak orang, tapi dia yang ditabrak. Mungkin mobilnya bagus, enggak ada masalah, tapi tiba-tiba bannya kempes, pecah bannya. Mungkin supirnya tidur, mungkin banyak hal yang terjadi. Jadi banyak orang yang tidak sadar kalau dia akan meninggal dunia. Saya baru dikirimkan kemarin cuplikan, ada satu imam di Riyadh oleh teman dari Saudi. Subhanallah, baru habis selesai sholat dan dia kebetulan baca ayat tentang dunia ini sebentar, hanya kehidupan yang dilalui. Dengan suara yang bagus, selesai, habis salam, dia sempat balik ke arah makmumnya. Dalam kondisi imannya bagus, sehat, gak ada masalah. Hitungan mungkin kurang dari 1 menit setelah dia balik ke makmumnya, dia sempat mematikan switch, ada pencetan untuk listrik yang nyambung ke mikrofon yang dia kerasin suaranya untuk jadi imam. Biasa di Saudi begitu, ditaruh di tembok. Pas dia pencet, tak lama kemudian dia tundukin kepalanya, meninggal dunia. Langsung jatuh, meninggal dunia. Cek, sudah meninggal dunia. Imam ini tidak pernah berpikir kalau dia akan meninggal pada saat itu. Dia masih sempat baca ayat, dia masih sempat balik niat mau berzikir. Tiba-tiba saja. Begitu pula dengan orang banyak melakukan perbuatan dosa, berapa banyak ditutup hidupnya oleh Allah SWT dengan cara seperti itu. Maka gak boleh lalai ini, gak boleh lalai, gak boleh terus menerus bangga dengan kecantikannya, ketampanannya, gagah, apa namanya, hartanya, julukan-julukan yang ada padanya. Gak ada gunanya semua itu dunia ya. Artinya kita nikmati iya, tapi bukan berarti sebuah hal yang harus membuat kita menghina orang lain, menjatuhkan orang lain. Itu semua tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, manusia dalam keadaan ya, nikmat. Kalau kita lagi merasa makanan ada, minuman ada, tugasnya syukur. Kita tinggal bersyukur, selalu bersyukur. Dan yang keempat, kalau manusia itu dalam keadaan cobaan, musibah, ujian, tugasnya sabar. Allahu 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 Allahu
Allahu